dapat melihat bagaimana apabila dalam siri lawatan ataupun kempen yang kita lakukan di banyak kawasan, reaksi khususnya kepada kumpulan masyarakat Melayu sangat-sangat positif. Dan kepada masyarakat yang lain, kita perlu lebih meyakinkan kerana ada 2-3 isu yang telah pun dimainkan oleh pihak pembangkang yang sedikit memberi pengaruh kepada masyarakat tertentu seperti masyarakat Cina dan sebagainya. Namun begitu, apabila saya berjumpa dan berhubung dengan mereka, menerangkan keadaan sebenar apa yang berlaku, mereka memahami. Dan saya nampak juga itu satu, orang kata apabila memahami kita, ianya dapat menerima. Dan seterusnya insyaAllah akan menzahirkan sokongan kepada kita nanti. Dan dari segi masyarakat India, mungkin tidak menjadi satu permasalahan yang besar kerana mereka sedar bahawa dasar yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohd Najib selaku Perdana Menteri yang banyak mendatangkan orang kata manfaat khususnya kepada masyarakat India. Dan insyaAllah saya jangkakan untuk di Kuantan ini hampir 75% ke 80% kita akan memperoleh sokongan daripada masyarakat pun sampai ke semua tempat. Tetapi perlu ada juga sebagai calon baru, ada sesi pengenalan diri yang mereka nak berjumpa, bukan cukup sekadar menatap poster di dinding-dinding ataupun di papan poster ataupun di banting dan di banner. Mereka lebih ingin mengetahui siapakah calon muda yang diketengahkan oleh pimpinan pusat. Dan saya terpaksa bekerja lebih keras untuk berjumpa dengan ramai orang dan memastikan mereka mengenali diri saya sebagai orang muda, sebagai pilihan Perdana Menteri untuk bertanding di P083 Kuantan. Dan alhamdulillah, semangat ataupun reaksi yang ditunjukkan oleh ramai penduduk, mereka sangat gembira kerana apa juga bentuk yang telah dijanjikan oleh Perdana Menteri dari segi transformasi kepimpinan, ingin dengan nak melahirkan atau menampakkan kepimpinan orang muda. Dan alhamdulillah mereka telah yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Perdana Menteri. Dan saya merupakan, saya kira, seorang pimpinan muda yang diketengahkan untuk menerusi P083 Kuantan. Rakyat faham, khususnya warga Kuantan faham, kerana Kuantan ini merupakan ibu negeri kepada negeri Pahang Darul Makmur. Dan sebagai orang yang bertugas ataupun pernah bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohd Najib sebagai state supportive beliau, mempunyai pastinya hubungan yang baik ataupun hubungan langsung dengan beliau. Jadi insyaAllah sekiranya saya dipilih nanti dengan izin Allah Ta'ala, bagaimanakah kalau penduduk di kampung dapat ataupun di warga Kuantan dapat membayangkan bahawa hubungan yang baik ini akan mendapatkan limpah nikmat yang lebih kepada Bandar Kuantan, yang pastinya kita nak memakmurkan Bandar Kuantan dan akhirnya menjadikan Kuantan ini satu bandaraya yang tersohor di seantero Malaysia dan juga dunia. Ini yang saya janjikan ataupun ini yang sepatutnya warga Kuantan faham dan juga inginkan. Jadi oleh itu saya merayu kepada penyokong-penyokong, kepada pengundi-pengundi untuk bersama-sama dalam wadah perjuangan Barisan Nasional untuk memastikan rakyat didahulukan dan akhirnya rakyat menjadikan BN sebagai pilihan.